ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم سلم وصلي وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأخواتي في الله، saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua pagi ini berada dalam kebaikan, berada dalam keikhlasan, di dalam kita menunaikan kewajiban kita masing-masing sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah dengan selalu menjaga ikhlas, tauhid, agar ibadah kita makbul, diterima insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendapatkan rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesyukuran kita tidak pernah lupa mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan iman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita berada di akhir zaman. Dari mana kita tahu? Dari alamat, dari tanda yang sangat jelas di depan mata, bahwa semakin lama cobaan yang akan menimpa, ujian yang akan menimpa orang iman, khususnya di dalam masalah terkait keyakinan, terkait agama, terkait Islam, terkait akidah, itu akan semakin banyak. Ciri yang paling besar bahwa mendekati kiamat nanti, sampai tidak ada orang yang mengucapkan apa? Hatta la yuqal la ilaha illallah. Artinya agama ini akan habis, pengaruh itu akan semakin besar. Yang perlu kita waspadai, di samping musuh-musuh Islam yang akan selalu berusaha menghancurkan Islam, baik secara fisik jika mereka mampu, disebutkan dalam ayat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan selalu memerangi kalian sampai mereka berhasil mengembalikan kalian, mengeluarkan kalian dari agama kalian. In istata'u, jika mereka mampu. Lebih dari itu saudara, yang perlu kita cermati adalah musuh-musuh Islam yang masuk
pura-pura masuk ke dalam Islam, tapi niatnya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang kita waspadai, yang disebut dengan perang pemikiran, ya, Ghazwul Fikri dan lain-lain, At-Tanasur yang mereka sebutkan, At-Tansir, Kristenisasi atau sejenisnya. Anak-anak kita, umat Islam, pemuda-pemuda Islam, marilah kita semangati untuk lebih lagi mendalami Islam. Bagian dari penjagaan kita terhadap agama kita. Allah menjamin menyempurnakan agamanya. Namun penyempurnaan agama itu tentunya tidak akan jalan tanpa ada sebab yang dibuat oleh Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti menyempurnakan, memenangkan nurnya, cahayanya. Namun Allah juga membuat sebab musababnya. Apa sebab musababnya? Orang Islam diberikan daya juang, jiwa berjuang menyelamatkan Islam. Disebut mujahidin. Mujahidin itu bukan hanya mujahidin yang berperang di Palestina. Mujahidin sesungguhnya untuk di kita ini termasuk adalah menyelamatkan agama kita, Islam ini. Karena yuriduna liyutfi'u nurallah, sudah menjadi sifat orang-orang yang tidak senang dengan Islam, pasti mereka ingin mematikan, menghancurkan Islam. Di sini berkembang lagi, tidak cukup itu, ujian yang akan menimpa di dalam Islam itu justru perpecahan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Makanya Rasulullah mengingatkan, sataftariku hadihil ummah au hadihil millah ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah wahiyal jamaah. Rasulullah mengingatkan bahwa agama Islam ini, umat ini, umat al-ijabah, ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Yang dibahas adalah ummatul ijabah. Ummatul da'wah itu Rasulullah diutus kepada semua umat mulai zaman beliau sampai hari kiamat. Namanya semua kena dakwahnya Nabi. Yang dibahas yang akan pecah itu justru ummatul ijabah. Umat yang sudah menerima Islam. Rasulullah masih mengingatkan akan pecah menjadi 73. Yang 72 finnar, kata Rasulullah, masih hidup beliau sudah mengatakan finnar, berarti bahaya, potensi nerakanya itu sangat jelas. Kalau kata-kata finnar itu menunjukkan begitu, bukan dulu Islam jamaah salah mengartikan masuk neraka jelebut langgeng kekal di neraka, enggak seperti itu. Kalau para ulama mengatakan finnar itu istilahnya mu'adun binnar, orang yang terancam jelas dengan neraka, tapi mereka belum keluar dari Islam, dari hadihil millah. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah, satu fil jannah, masih di dunia sudah bilang fi itu apa? Di dalam, fil jannah, di dalam surga. Artinya dekat sekali sudah dengan surga yang satu ini. Makanya sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Sahabat itu adalah manusia paling mulia di dalam umat ini dan paling bersemangat dengan kebaikan, paling takut dengan keburukan. Mereka bertanya, siapa? Rasul menjawab, mereka adalah jamaah. Ditanya oleh para sahabat, siapa jamaah yang dimaksud? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah menjawab, ciri-cirinya bukan orangnya,
bukan kelompoknya, bukan zamannya, bukan jumlahnya, bukan. Dulu kita, ya, yang para hijrawan ini salah dalam mengartikan ini. Yang disebut oleh Rasulullah justru objek atau apa yang mereka tetapi, yang mereka kukuhkan, yang mereka gondeli, cara-cara. Ma ana alaihi washabi. Siapa saja yang berada di dalam ma ana alaihi washabi, dialah jamaah. Ya, jamaah yang satu. Ma ana, apa saja. Aku, kata Nabi, alaihi, kokoh di atasnya. Washabi, dan bersama sahabatku. Apa saja dalam agama ini, tata cara, kaifiyah, metode, manhaj, cara menetapi agama seperti aku dan sahabatku, siapa yang ikut itu, maka dia termasuk jamaah yang satu. Rasulullah tidak membatasi apakah dari Jawa, Kediri, Gading Mango, apakah Burengan, apakah Malang, apakah Mangliawan, enggak ada batasan. Apakah Arab, orang Arab, apakah Arab, apakah Arab, tidak ada bedanya. Semua yang mengikuti manhaj tata cara Nabi beragama bersama, itulah yang satu. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, menguatkan ketika beliau ditanya, siapa yang dimaksud jamaah satu itu? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Selama kamu berada dalam kebenaran, walau kunta wahdaka, walaupun kamu sendirian, satu orang, tapi kamu di atas kokoh, di atas sunnah, di atas manhaj yang benar, maka kamu adalah jamaah. Fa'antal jamaah, kamu adalah jamaah. Dalam definisi lain, seperti Imam At-Tirmidzi dan lain mendefinisikan, mudahnya bagaimana supaya orang itu ngerti jelas bahwa saya masuk jamaah. Ya sudah, jamaah itu mereka artikan oleh para ulama, itu adalah ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Siapa yang ikut mereka? Ahli beneran lah ya, bukan hanya mengaku. Kalau ahli itu ya amanat, jujur, dan punya keahlian. Karena ada orang punya keahlian tapi tidak amanat, tidak jujur. Dulu kita ketemu yang seperti itu. Katanya dari Mekah ilmunya. Mangkul musnad muttasil, murni. Gurunya disebut juga. Gurunya jelas, alamatnya jelas, orangnya jelas, ajarannya jelas. Tidak ada yang rahasia. Di Mekah Madinah enggak ada yang kita temukan rahasia-rahasia, enggak. Semua dibuka biak. Nggih, cara Jawa buka biak toh. Buka, enggak ada yang dirahasiakan, enggak ada. Madhabnya apa, fikihnya apa, pengajarannya apa, yang diajarkan apa, enggak ada yang dirahasiakan. Ternyata kita ketemu, yang kita cari adalah bahwa bertemu manhaj cara itu adalah melewati ahli ilmu yang amanat, yang tidak khianat. Memang Rasulullah sudah mengingatkan kita semua akan ada penyakit agama, ya. Penyakit agama itu tiga. Afatuddin salasa. Yang akan menghambat, menghancurkan bahkan agama ini, tiga. Disebutkan faqihun fajirun. Di antaranya adalah faqihun fajirun. Imamun, seorang penguasa, kemudian faqih tapi fajir, orang yang berilmu tapi dia menyimpang, tidak menyampaikan ilmu dengan benar. Dia bisa dipengaruhi oleh kedudukan, oleh keadaan, bisa berubah. Yang terakhir, mujtahidun jahilun. Berijtihad tapi jahil. Menurut ijtihad yang sudah ditentukan oleh Bapak Imam, ternyata imamnya bukan ahli. Itu penyakit tuh dalam agama. Yang satu adalah golongan yang
betul-betul mengikuti ahli ilmu yang amanah, sehingga kokoh ada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini yang menjadi perhatian bagi kita saudara untuk mencermati di akhir zaman aliran-aliran yang sudah ada di dalam Islam ini, dan hakikatnya mereka bukan menghidupkan Islam, justru menghancurkan Islam dari dalam. Waliyadu billah. Di antaranya Rasulullah tadi mengingatkan ada 72. 72 ini tingkatan-tingkatan juga, tidak bisa sejamaratakan. Justru Rasulullah sangat, ini sebagai gambaran saja ya, perpecahan Islam dari sisi akidah contohnya, seperti golongan Khawarij. Rasulullah betul-betul dalam beberapa riwayat mengingatkan kita semua. Ciri-cirinya disebutkan dengan jelas. Di antaranya sahabat diingatkan bahwa kamu wahai sahabat, puasamu, salatmu, ibadahmu kalah dengan mereka. Tapi mereka Khawarij. Sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah saking memberikan kepada kita agar kita hati-hati betul, kata Rasulullah, kalau saya mendapati mereka, la aqtulannahum qatla adin, saya akan habiskan mereka sebagaimana saya menghabiskan kaum, sebenarnya Allah menghabiskan kaum Nabi, kaum Ad. Ya, kaum Ad artinya dihancurkan. Kenapa? Karena golongan ini akan ngerogoti. Apa ngerogoti? Akan mengikis habis Islam dari dalam. Padahal dia sholat, dia puasa. Inilah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa agama ini harus kita jaga. Harus kita jaga keutuhannya, kemurniannya. Jangan sampai dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan bahkan tidak terasa Islam dihancurkan dari dalam. Maka dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sesuai dengan permintaan teman-teman, terutama yang ada di sekitar masjid ini, untuk menyingkap tirai kesesatan, aliran sesat secara umum. Tapi kalau dibahas semuanya ya nggak selesai. Kita ambil salah satu yang kebetulan saya sendiri yang mengalami, yaitu Islam jamaah, yang perlu kita telusuri terlebih dahulu siapakah Islam jamaah itu. Ini perlu kita ketahui asal usulnya agar kita bisa menyikapi dengan baik apa sikap kita dengan mereka, apa tugas kita kepada mereka. Nah, kronologi atau perjalanan aliran ini bisa dilihat di materi. Kita tidak baca secara total, yang penting poin-poinnya sudah bisa kita pahami. Pada akhir tahun 60-an, berarti 1960 ke atas, aliran Islam jamaah ini telah berkembang di berbagai macam tempat. Tapi tidak satu namanya. Ada yang mengenalnya Darul Hadis, kemudian Jamaah Quran Hadis, kemudian Islam Jamaah, dibentuk juga yayasan namanya Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, YPID. Mungkin yang di pojok sana masih menjumpai. Oke. Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, ada Yayasan Pondok Pesantren Nasional Japenas, dan lain-lain. Itu sekitar tahun 60-an. Akhir 60-an. Pada tanggal 29 Oktober 1971, Jaksa Agung Republik Indonesia, di negara kita ini, melarang keberadaan Islam jamaah dan aliran-aliran lainnya
yang mempunyai ajaran yang serupa melalui surat keputusan Jaksa Agung nomor, bisa dibaca sendiri, 089 DA 10 1971. Kita bacakan salah satu isinya, beberapa yang agak akhir itu aja. Kalau dibaca semua nanti menghabiskan waktu ya. Yang penting kita ngerti dari mana sih asal usul Islam jamaah ini. Kemudian kenapa kok dilarang oleh pemerintah saat itu dengan keputusan Jaksa Agung. Coba menimbang itu, menimbang di nomor 2, bahwa setelah Darul Hadis dilarang oleh penguasa di Jawa Timur, muncul di daerah lainnya aliran-aliran yang bersifat atau berajaran yang serupa. Yang serupa itu dengan nama yang berlainan seperti Jamaah Quran Hadis, kemudian Islam Jamaah, YPD, Capenas dan lain-lain. Sedang semua tokoh-tokoh aliran itu mengakui membaiatkan Haji Nur Hasan Al-Ubaidah di Kediri sebagai amir pusatnya. Kenal badan? Sangat kenal, terutama yang berjenggot putih sana, sangat kenal. Wakilnya ini, wakil di daerah ini. Jadi dulu namanya di beberapa daerah itu dikenalnya lain-lain, tapi setelah ditanyakan satu persatu, kalau sudah ketangkep jawabnya sama, membaiat Haji Nur Hasan yang ada di Kediri. Bahwa hampir di semua daerah Darul Hadis muncul dengan nama-nama yang berlainan itu, sedang aliran-aliran ini selalu dibekukan, dilarang oleh penguasa setempat kecuali Japenas di Jakarta. Yang keempat, bahwa untuk memelihara keamanan dan kemurnian ajaran Islam, dirasa perlu dikeluarkan pelarangan terhadap Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, YPID, Yayasan Pondok Pesantren Nasional, Japenas dan lain-lain, organisasi yang bersifat berajaran serupa itu di seluruh Indonesia. Maka di sini mengingat pasal sekian akhirnya memutuskan dan menetapkan bahwa pertama, melarang aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, YPID, Yayasan Japenas ini, dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai sifat dan mempunyai ajaran yang serupa di seluruh wilayah Indonesia. Lebih jelasnya silakan dibaca ulang. Ini bukan hanya mengenalkan kepada teman-teman yang baru kenal apa itu Islam Jamaah, tapi juga yang aslinya dari Islam Jamaah ini, seperti saya dulu nggak pernah tahu nih ada kayak begini nih. Dirahasiakan. Ya dulu hanya mendengar saja, pernah ada rintangan besar tahun 71, cuman gitu kan. Aslinya enggak ngerti. Tapi kalau di dalam ya itu, wah itu cobaan besar saat itu, tapi kita lulus, selamat walaupun dimusuhi gitu. Belum begitu bahasanya. Kemudian yang ketiga, bahwa pada tanggal 13 Januari 1972 berdiri lembaga karyawan dakwah Islam sebagai jelmaan baru atau reinkarnasi Islam Jamaah, penerusnya. Kemudian pada tahun 81 berubah namanya menjadi lembaga karyawan dakwah Islam, disingkat apa? Dan berubah nama lagi pada tahun 85 menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Oh, double ini. Ya, 81 di sini terangkan, 72 berdiri Lembaga Karyawan Islam. Baik. Kemudian 81 berubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam.
dan berubah nama lagi pada tahun 95 menjadi Lembaga Karyawan Islam, Lemkari. Pada tahun 90, berarti berapa tahun yang lalu, berubah nama menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia alias LDI. Jelas nggih? Ini kalau mau lebih jelas lagi ada yang lebih rinci lagi sejarah perjalanan perubahan ini. Tapi aslinya Islam Jamaah, akhirnya menjadi Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari, singkatnya begitu, akhirnya menjadi LDI. LDI sekitar tahun berapa? 90, berarti 32 tahun yang lalu. Pada akhir tahun 70-an, berarti dari ini dikembali ke ulang lagi tentang kaitannya dengan Majelis Ulama ya. MUI mengeluarkan fatwa keputusan bahwa ajaran Islam Jamaah Darul Hadis atau apapun nama yang dipakainya adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Majelis Ulama tahun 70-an saat itu sudah menyampaikan bahwa ajaran Islam Jamaah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan penyiarannya memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI saat itu Profesor Dr. Hamka. Makanya dulu saya masih kecil, saking marahnya orang Islam Jamaah ini, dulu saya masih kecil sudah dengar itu menjuluki Profesor Hamka itu Hamko. Hamko itu cara Jawa namanya pekok. Dokter tapi pekok gitu. Jadi Hamka di bahasa Arabnya Hamko. Jadi saya sudah dengar itu masih kecil. Karena dianggap telah mengganggu keyakinan mereka Islam Jamaah. Kemudian pada 5 Maret 2004 Jaksa Agung mengeluarkan surat nomor sekian 2004 yang pada pokoknya menyatakan diantaranya bahwa LDII saat itu sudah LDI dari tahun 90 2004 menyatakan dalam suratnya ini bahwa LDI itu telah mengajarkan ajaran Islam Jamaah sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Jaksa Agung tahun 71 itu ya, dan menyerahkan hal dimaksud kepada tim pakem ya. Satu, untuk melakukan pembinaan bersama dengan tokoh agama setempat, dengan MUI, dengan memberikan kesadaran bahwa yang diajarkan oleh LDII adalah ajaran yang jelas-jelas dilarang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung tahun 71 ya. Kemudian melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran yang dilarang, dalam arti bukan lembaganya tapi kegiatannya, ajarannya. Coba saya tanya yang ada di sini, yang sudah dari tahun 2004 sampai sekarang yang baru keluar aja, apakah ajarannya berubah? Apakah ajarannya ada perubahan? Tidak ada perubahan. Ya tetap seperti itu. Tambahan dati. Itu silakan suratnya dibaca sendiri, sudah ditempelkan di situ. Sebagai bukti bahwa tahun 2004 itu dari Kejaksaan Agung sudah mencermati dan sudah melihat bahwa LDI itu tetap mengajarkan ajarannya Islam Jamaah yang sudah dilarang dari tahun 71 dan sudah difatwakan sekitar tahun 70-an oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa itu ajaran yang berbahaya bagi negara maupun agama, bukan ajaran agama Islam yang sebenarnya, bukan. Itu dari tahun 70-an sudah. Berarti 71 ke 2004 itu berapa tahun? 71 ke 2004 71 dari 34 tahun, 35 tahun. Baru
pinternya apa bahasanya? Fatonah bitonah. Budi luhur berkelit itu. Lobi sana, lobi sini. Tahun sampai 2004 lah baru Kejaksaan Agung baru apa namanya mengeluarkan istilahnya keputusan lagi agar LDII itu yang jelas-jelas mengajarkan, masih mengajarkan ajaran Islam jamaah, ibaratnya untuk dibina bersama para ulama dari Majelis Ulama 2000. Kemudian 2005 sebagai hasil musyawarah nasional ke-7 ya, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan LDII sebagai salah satu aliran sesat yang harus ditindak tegas oleh pemerintah. Ini keputusan musyawarah nasional Majelis Ulama di 2005. Masya Allah, sudah berapa tahun yang lalu. Itu. Di situ tertera dalam hasil keputusan musyawarah saat itu. Kemudian yang ke-7, pada September 2006, berarti setahun berikutnya setelah Majelis Ulama membuat pernyataan bahwa LDII adalah salah satu aliran sesat di Indonesia 2005, 2006 LDII melakukan klarifikasi ya, ke pimpinan MUI pusat dan menyampaikan klarifikasi. Satu, LDII telah menganut paradigma baru. Jadi saat itu 2006 ya, saya di Mekah, tapi saya dengar saat itu ketuanya masih namanya Pak Abdullah Syam, ingat ya. Nah, itu datang ke Majelis Ulama Pusat Indonesia dan memberikan klarifikasi. Satu, LDII telah menganut paradigma baru. Pernyataannya begini. Kemudian ini banyak yang nggak ngerti ini. Kita yang keluar ini pun juga dulu nggak tahu ini, nggak ngerti. Ya, banyak yang nggak ngerti. Yang ngerti ya paling orang-orang atas saja. Itu pun mereka katakan ini sebagai budi luhur saja. Apa? Budi luhur saja. Kemudian LDII bukan penerus atau kelanjutan gerakan Islam jamaah, serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan ajaran Islam jamaah. Dulu memberikan klarifikasi seperti itu, tapi ini kebohongan saudara. LDII tidak menggunakan atau menganut sistem keamiran. Coba yang baru keluar ini, sampai sekarang masih ada kan? Hari ini nih, lagi acara bayat nih. Iya, ada WA-nya teman-teman yang masih bunglon di dalam. Jam 8 ini, jam 8 tadi, di gedung Wali Barokah. Yang laki-laki lewat sebelah selatan, yang perempuan lewat sebelah utara, harus bawa surat sambung. Sambung dari kelompoknya, nanti bayat di lantai 2. Masih sama saat ini. Tapi 2006 dari LDII itu sudah datang ke Majelis Ulama menyatakan mereka sudah paradigma baru, sudah enggak menganut sistem keamiran. Itu bohong. Dan bohong bitonah itu mereka. Kalau di Syiah namanya takiyah. Takiyah. Kemudian LDII tidak menganggap muslim di luar kelompok kita sebagai kafir atau najis. Ini bohong juga. Sampai sekarang tetap takfir itu. Kau tahu? Ya saya dulu kan pendoktrinnya. Ini juga depan saya banyak nih, para pendoktrin ini. Kemudian LDII, ini saya bacakan ulang supaya kita semua yang belum pernah tahu supaya tahu. Bagi LDII yang mendengarkan, apakah yang langsung ada nggak yang masuk ke sini pura-pura? Gak apa-apa kalau ada. Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin menyaksikan dari tayangan ini langsung, perhatikan. Ini pernyataan dari ketua dan pengurus LDII pusat kepada Majelis Ulama pusat seperti ini. Kemudian LDII bersedia bersama ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu tahun 2006. Kemudian kalau sekarang sudah diganti ketuanya ya. Yang ke-7, yang ke berapa? 8, baik, ke-8. Okay.
50 tahun ke atas bedanya. Baik. Poin yang ke-8 ya. Hilang progresnya. Pada 8 Maret 2007, LDI mengeluarkan pernyataan. Ini pernyataan lagi, kalau yang 2006 itu langsung datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia, kalau 2007-nya itu mengeluarkan pernyataan hasil Rakernas 2007 dalam SK DPP LDI nomor 2 Rakernas LDI Romawi 3 2007 menyatakan LDI sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan telah memiliki paradigma baru. Sebagai hasil munas ke-6 LDI tahun 2005 dan menerapkannya dalam segenap aktivitas organisasi. Paradigma baru itu artinya sudah bukan Islam jamaah maksud. Sudah tidak ada keamiran, sudah tidak mengkafirkan umat Islam yang lain, sudah mau sholat dengan yang lain, seputar itulah maksudnya. Kemudian LDI bukan penerus kelanjutan dari gerakan Islam Jawa, ini menguatkannya. Yang ketiga, tidak menggunakan ataupun menganut sistem keamiran. LDI tidak menganggap umat Islam di luar LDI sebagai kafir atau najis. Masjid LDII yang dikelola oleh LDII terbuka untuk umum. Ini pernyataannya, silakan dibaca lanjutannya. LDI dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari alumni pondok LDI, gurunya maksudnya. Yang berikutnya, LDI tidak pernah mengajarkan kepada warganya untuk menolak diimami oleh orang di luar warga LDI. Kemudian LDI bersedia bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama. Ini semua saudara, coba saya tanya yang di depan saya, ini benar apa bohong? Bohong. Sampai sekarang. Jadi ini sudah ditulis sebagai hasil rakernas dalam buku keputusan, tapi ini bohong. Ini yang mereka sebut sebagai bitonah rahasia taqiyah. Oh, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Kemudian tahun 2008, MUI melakukan pemantauan, penelitian dan pengkajian terhadap pelaksanaan paradigma baru yang dijanjikan oleh LDI 2008-nya, mulai di dengan melibatkan stakeholder terkait, termasuk mantan pengikut Islam Jamaah LDI untuk mendapatkan informasi penyeimbang dari yang disampaikan oleh LDI. Setelah dilakukan itu, istilahnya itu saudara, ketahuan bahwa mereka hanya bohong-bohong saja, tidak ada perubahan. Sehingga pada yang ke-10 ini, pada tanggal 19 April 2021, berapa itu, berapa tahun itu, dari 2008 ya, benar ya, ke 2021, berapa tahun? 13 tahun. Itu. Kalau di dalam dulu, saya masih di LDII, menyatakan ini pertolongan Allah. Karena kita berdoa, Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jamaatana, kemudian Allah mastur amratina, begitu dulu. Jadi mendoktrin atau didoktrin oleh imam-imam di atas itu kepada jamaah, ini pertolongan Allah, Allah menyimpan rahasia, merahasiakan kebenaran kita ini. Begitu. Jalan tunggal kita masuk surga ini, begitu. Keyakinannya begitu. Itu doktrin yang sudah tidak bisa menghilang dari akal pikiran orang-orang yang oleh Allah tidak, belum dibuka hatinya. Jadi pada tahun 2021 itu ya, dilaksanakan pertemuan antara Dewan Pusat Majelis Ulama Indonesia dengan DPP LDI untuk membahas pelaksanaan paradigma baru LDI. Jadi 2008 itu sudah indikasi
tidak melaksanakan itu sudah ketahuan. Tapi dengan lihainya LDII itu masih bisa meredam sampai 13 tahun. Hebat. Hebat kesesatannya. Di sana ada namanya program apa? Masih ingat, Mas? Hah? Sobat Obat Pokat. Apa lainnya? Sobat Obat Pokat. Sobat itu cari persahabatan. Makanya di sana di LD itu ada tim gambut. Coro Jawa itu gambut. Mungkin ada di sini banyak tim gambut. Gambui pejabat, gambui kepolisian, gambui ulama kalau ada ustaz, gambui tokoh-tokoh. Gambui itu ya mendekati sampai jadi sahabat seakan mereka baik. Sampai umpama melakukan ketahuan yang seperti ini, orang karena sudah sahabat, karena sudah sahabat, sudah gak enak gitu. Oh, papi kok lagi. Makanya para tokoh-tokoh, maaf ini oknum ya, bahkan dari ulama juga, kalau ditanya tentang LDI jawabannya api, api itu kena, itu kena prank gitu. Kena sekarang bahasanya itu kena tipu, kena tipu seperti itu. Ini ya, perhatikan coba, tahun 2021 berarti berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ini mereka datang ke kantor MUI pusat. Dalam pertemuan tersebut, ketua umum LDI sudah ganti. Kalau dulu Pak Abdul Hasan, ini sekarang Insinyur Haji Kriswanto Santoso. Kalau di dalam namanya Bapak Kiai Haji Insinyur. Gak tahu ngajinya di mana ya. Mondoknya di mana buat jadi Kiai Haji, gak tahu. Untuk membahas pelaksanaan paradigma baru. Cuma dibahas. Dalam pertemuan tersebut, ketua umum LDI Haji Kriswanto Santoso dan sekretaris umum LDI namanya Dodi Taufik Wijaya disaksikan oleh pihak pimpinan Majelis Ulama Indonesia menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa di 2021 baru masih kres istilahnya berapa tahun yang lalu. Awas, satu dia mengatakan dalam pernyataannya, LDI belum menjalankan paradigma baru secara baik dan sungguh-sungguh. Coba. Berarti memang belum, dia mengakui. Karena dengan bukti-bukti yang fakta-fakta terutama yang dikeluarkan itu kan bersuara semua. Yang diceraikan dengan anak istri semua di bersuara di sana. Ada bukti-bukti otentik dan enggak bisa menghindar. Bahkan ada suaranya Pak Kriswanto ini yang dia enggak bisa menghindar. Sehingga dalam pernyataan ini LDI belum menjalankan paradigma baru. Tuh. Yang kedua, DPP LDI tidak mengakui kedudukan Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai amir atau imam jamaah. Bagi semua jamaah LDI tidak wajib berbaiat kepadanya dan mentaati perintah. Ini jamaah di bawah enggak ngerti kayak gini. Rahasia ini. Makanya kita buka sekarang, barangkali dengan kita jelaskan seperti ini ada yang mau mendengarkan. Jadi 2021 LDI sudah melepas amirnya, menurunkan, berarti mendNA, memaklumat amirnya. Anda amirnya sudah diturunkan, sudah nggak sah sebagai amir, harusnya begitu. Tapi ini kan mereka lakukan, kata mereka hanya bitona saja, hanya untuk bohong-bohong saja ya, cari muka saja. Waliyatubillah. Kemudian yang ketiga, LDI bersedia dibina oleh Majelis Ulama baik pusat maupun MUI daerah secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma barunya, siap dibina. Kebetulan saya dan beberapa teman diajak oleh apa namanya Majelis Ulama pusat untuk mencari solusi pembinaan itu. Kita kasih masukan-masukan. Di antaranya kita bilang, dicoba saja diimami sholat Jumatan. Kita usulkan, nanti kalau sekali boleh, insya Allah dua kali, tiga kali mereka gak akan mau. Artinya diprogram betul oleh Majelis Ulama Pusat, dicoba sekali. Langsung dari pusat mutus ke Kediri, ke pondok LDI Burungan Kediri. Mutus ke sana, dari pusat.
Terus akhirnya di sana diterima juga yang imami Jumatan. Setelah ketemu saya dalam pertemuan berikutnya, dia bilang, "Ustaz, alhamdulillah mereka sudah mau dibina." Saya bilang, "Dibohongin dengan Anda." "Loh, gimana Ustaz?" "Loh, saya Jumatan itu ada itu masjid penuh." "Iya, tapi itu enggak semua. Jenengan pulang dia Jumatan lagi." "Enggak sah." Terus saya dapat kabar yang dari dalam pondok, ya cerita bahwa saatmu itu datang hanya beberapa orang saja yang dikejut. Itunya enggak semua. Yang lain itu di gedung DMC. Sebelahnya di lantai 4 yang berasi Jumatan di situ. Jadi dari putusan MUI itu di masjid, mereka di gedung daerahan itu di MC. Nah, terus cerita, kita kan pingin ketemu amirnya, Pak Sultan Aulia. Kita cari, kita tanya, katanya lagi pagi dibilang lagi ke Jakarta. Terus sorenya bilang apa lagi? Saya dapat info, nggak ke Jakarta, nggak Surabaya, ke kebun karet. Ada tuh mojo berdiri tuh pedesa, umpet di sana. Saya bilang nggak kemana-mana, Pak Yai itu ada di situ di Kediri di kebun karet. Kan dibohongi, nah betul. Itu setelah beberapa waktu berikutnya kirim lagi mau bina, sekarang udah nggak bisa. Mereka justru kirim surat resmi ke Majelis Ulama mengatakan bahwa yang punya masjid lebih berhak ngimami. Nah, itu saya bilang itu. Mereka nggak mau dibina, dan mereka tetap seperti, tetap ajaran Islam jamaah tetap jalan di dalamnya. Kemudian apa nomor 4-nya? PLD bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan sungguh. Ini janji mereka, pernyataan mereka. Ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti mungkin setelah pemilihan umum ya. Kalau sekarang agak susah mereka. Mereka suaranya di coba jenengan lihat itu sudah pernyataan Pak Kriswanto dan itu sudah ada tanda tangan semua, ada di atas materai, di atas materai. Kemudian secara khusus Pak Kriswanto ini ketua LD itu juga menyatakan di situ, saya dibaca itu kecil itu, "Dengan ini kami menyatakan bahwa Bapak Haji Sultan Aulia bukan sebagai amir atau imam LDI karena yang bersangkutan apa? Bukan bagian dari LDI dan tidak ada kewajiban warga LDI untuk berbaiat kepadanya." Ini benar apa bohong? Kalau mau bukti yang terakhir, barusan ada acara apa? Hah? Bukan. Rakernas apa? Ketika Pak Presiden datang, cawapres datang, ada enggak orangnya Pak Sultan Aulia? Nah itu. Pakai kursi roda ada kan? Nah itu imamnya itu. Jadi pernyataan seperti ini hanya sekedar, ya memang kalau kepada pejabat, kepada pemerintah, kepada aparat dibilang itu Kiai Sepo paling gitu. Sebenarnya bukan, yaitu imamnya Islam Jamaah. Sampai sekarang masih terus mereka katakan masih dengan pertolongan Allah masih eksis. Masih terus kita ditolong oleh Allah turun temurun ila yaumil kiamah. Itu semboyannya mereka begitu. Baik. Itu sudah kita bacakan dengan jelas tentang apa namanya kedudukan mereka secara hukum di negara kita, bahwa LDI-nya resmi. Kita nggak bicara itu, LDI-nya resmi. Tapi orang di dalamnya dan ajarannya yang disembunyikan itu tetap ajaran Islam Jawa. Nah, sekarang perlu kita ketahui apa saja pokok-pokok ajaran mereka. Saya ini bukan mengarang, bercerita apa pengalamannya, apa yang dialami dari kecil sampai kurang lebih umur 35 tahun.
dalamnya. Saya sebagai mubalig di sana, sebagai penyampai, sebagai pendoktrin, bahkan sebagai penyusun hal-hal yang diperlukan untuk mendoktrin jamaahnya. Hanya saja saat itu saya dalam kondisi memang tidak berilmu, ngertinya hanya ilmu yang didapat dari Islam Jamaah, dari LDI. Setelah saya berguru ke Mekah, belajar di Mekah kurang lebih tahun 2000 sampai 2010 bersama beberapa teman, nanti Ustaz Abdul Aziz yang akan mengisi setelah ini juga bersama beliau ke sana, barulah kita menyadari kekeliruan yang ada di Islam Jamaah dengan organisasi LDI ini. Apa kira-kira poin besarnya di sini? Membuat, perhatikan halaman berapa? 5 ya. Membuat syarat untuk sahnya Islam seseorang. Membuat ini artinya bikin sesuai dengan keinginan mereka. Bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, bukan ijma' para ulama. Mereka bikin syarat. Apa itu? Tidak sah Islam seseorang kecuali jika dia sudah berjamaah. Lalu apa jamaah? Definisi jamaah yang mereka maksud. Menurut mereka mengangkat imam dengan cara berbaiat kepadanya dan mentaatinya. Itu. Jadi kalau dirinci berikutnya, ya, siapa yang tidak melakukan ini, yang belum melakukan hal ini, walaupun dia sudah melaksanakan 5 rukun Islam, bahkan 6 rukun iman, maka Islam dia tidak sah. Masih jahiliyah. Jahiliyah itu kata-kata sama dengan Abu Jahal, jual zaman jahiliyah. Dan kafir, jika mati kekal masuk neraka. Itu keyakinan mereka Islam Jamaah yang ada di LDI. Sampai sekarang tidak berubah mereka. Mereka rahasiakan itu. Begitu kan? Nah, ini saksinya ratusan orang di sini. Kemudian sahnya Islam seseorang dimulai sejak berbaiat kepada imam. Jika mati belum berbaiat, maka matinya jahiliyah, kafir, kekal di neraka. Jadi kalau kita dari luar Islam Jamaah, dari luar LDI, masuk ke mereka ikut ngaji, itu disebut mu'allaf, insaf baru. Nanti kalau sudah diajarkan ilmu sama dia tentang imam, tentang baiat, kalau sudah baiat, baru itu sah Islamnya, sejak itu. Jadi sebelum itu kalau berzina atau apa itu terhapus karena baiat itu. Jadi belum Islam. Itu. Jadi kalau diteliti pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Jadi ini manipulasi atau penipuan kepada umat tentang dalil-dalil yang diartikan dengan kemauannya sendiri. Kemudian berikutnya, siapa yang tidak berjamaah, bergabung dengan jamaah mereka, maka hidupnya di muka bumi tidak halal. Amalnya tidak diterima. Bahasanya corok Jawa, wak piu. Poin-poin penting ini yang saya sebutkan ini, kalau dirinci semuanya enggak habis sehari dua hari. Jadi pertama, tidak sah Islam kecuali berjamaah. Berjamaah itu apa? Punya imam, terus berbaiat, terus taat kepada imam ini. Yang kedua, baiat, bab baiat. Baiat itu baru orang dianggap mulai sah Islamnya sejak berbaiat. Yang ketiga, yang tidak bergabung dengan mereka, enggak berjamaah, itu hidupnya tidak halal di dunia. Tidak halal. Semua pakai dalil. Cuman ya itu tadi, dalilnya disimpangkan. Contoh, tidak sah Islamnya pakai dalil la islama illa bi jama'ah, wa la jama'ata illa bi imarah, wa la imarata illa bi ta'ah, bil bai'ah, kemudian bi ta'ah. Itu dalil tidak sahih, dalil dhaif. Ada perawi yang majhul, tidak dikenal, dan ada perawi yang mungkotik dan darimi, bukan kutubus sitah yang mereka jadikan, mereka agung-agungkan, bukan, lemah sekali.
Dan itu tidak ada seorang ulama pun yang mu'tabar, tapi yang mu'tamad, yang bisa dipegang. Apalagi Mekah Madinah, enggak ada yang menyatakan begitu. Syarat sahnya Islam harus berjamaah itu enggak ada. Islam itu ya lima rukun Islam. Siapa yang mulai syahadat itu mulai muslim sudah. Apalagi sudah lengkap. Itu satu keliruan mereka. Yang kedua tadi, berbaiat adalah start awal dari sahnya Islam seseorang. Makanya kalau baru berbaiat, kalau ada zakat itu dapat dia, namanya mu'allaf. Padahal mu'allaf yang benar itu kan gak seperti itu. Mu'allaf itu orang kafir, kafir tenan, musyrik, penyembah patung, atau Yahudi, atau Nasrani, lalu dia masuk Islam. Nah itu baru, dalilnya Quran begitu, hadis begitu, ijma'nya para ulama begitu, gak ada perbedaan. Ini pemalsuan, pemalsuan pengertian dalil. Makanya tadi dalam keputusan Majelis Ulama Dr. Hamka tadi, Profesor Dr. Hamka itu kan menyatakan ini merusak Islam. Islam zaman ini merusak akidahnya umat Islam. Ya, merusak akidahnya umat Islam. Sehingga apa yang terjadi berikutnya? Ya. Kalau sudah siapa yang tidak berjamaah, tidak bergabung, hidupnya tidak halal. Pakai dalil mereka. Apa dalilnya Mas? Ada ingat? La yahillu li thalathatin yaquluna bi falatin minal ardi illa amaru alaihim. Kok ingat? Ya dulu kita yang ngajari. Itu dalil dulu ngertinya seperti itu. Karena kalau ditanya, kok maknanya seperti ini? Saya tanya kepada menantunya Pak Haji Nur Hasan. Mertuanya, maaf nih, mertuanya Ustaz Abdul Aziz ini nanti yang nyampaikan, mertuanya itu menantunya Pak Haji Nur Hasan. Kalau saya menantunya Pak Haji Abdul Zahir, itu imamnya Islam Jamaah yang kedua, anaknya Pak Nur Hasan. Menantunya saya sampai saat ini, bukan bekasnya. Itu istri saya ada di atas. Ini saya cerita begini supaya panjenengan semua yakin kalau ini ada kesalahan. Tidak, menantunya aja keluar, orang yang diutus ke Mekah aja keluar, hanya orang-orang yang tertutup akal sehatnya dia nggak mau keluar. Itu dulu kami datang itu untuk meluruskan, kurang lebih sampai mendekati 7 tahun, supaya lurus, supaya mereka benar. Tapi mereka tidak mau. Jadi sekarang imamnya itu Pak Le-nya istri saya, hanya Pak Abdul Aziz Sultan itu nggak mau, wakil-wakilnya juga nggak mau berubah, tetap pokoknya harus Islam Jamaah seperti itu. Surganya hanya seperti itu. Kita usulkan begini secara halus begini, akhirnya ditolak dan kita dikeluarkan, dianggap murtad. Allah yahdihi, semoga Allah segera menunjukkan mereka tetap. Kita tidak ada rasa apa-apa, dendam dan lain nggak ada. Kita hanya kasihan saja, semoga mereka segera dibuka oleh Allah hatinya, bisa menerima, mau berubah ya. Siapa yang tidak pernah jamaah, gak pernah berubah, hidupnya gak halal. Padahal itu dalil membentuk, mengangkat seorang pemimpin, imam perjalanan. Terus layahillu dimaknai tidak halal hidupnya, pemalsuan makna. Hanya orang-orang yang Masya Allah, kalau saya sudah ngerti itu, oh iya, bodoh menanggung bian ya. Oh, bodoh banget gitu loh. Saya sampai begitu, gue dek-dek. Jelas-jelas layahillu gak ada di situ. Lafadznya saja gak ada keterangan tidak halal hidupnya, itu loh gak ada. Hanya layahillu, layahillu tidak boleh gitu loh. Tidak halal orang bepergian 3 orang, kecuali satu diangkat sebagai pemimpin perjalanan. Itu doa aslinya. Jadi kalau perjalanan 3 orang ke atas, bikinlah pemimpin satu supaya satu arah, satu dijadikan yang jadi pemimpin gitu, pemimpin perjalanan. Dan itu tidak halal hidupnya orang yang tidak punya imam. Sampai belakangan itu yang kita dengar sampai gila nih, saya dengar gila nih itu apa ya, gak mentoloh nih ngurungannya. Dan orang dibilang gitu lah, mereka perbandingkan, analogikan dengan anjing.
Nah asu wae lho sing gak halal daginge lho halal uripe ning bumi ngene. Di bumi halal. Awake dhewe ra duwe imam ora bae ade. Talah aja api-apian asu gitu lho coba. Jadi wong-wong jowo iki asu kabeh ngene. Masya saking jahilnya orang dibodoh-bodohi tetap aja terima ini ya, kita dulu dengan halus ingin menghilangkan hal-hal seperti ini maksudnya. Kemudian jamaah mereka adalah jamaah yang pertama di Indonesia ini, jadi lainnya tuh gak punya peluang. Jadi kalau ada dibilang ya, kalau dibilang ke Islam jamaah di dalamnya LD itu dikatakan loh dan jopo ya enek loh sing bayat sing duk imam, pasti mereka bilang gini, di Indonesia itu yang pertama kita karena sudah dibayat tahun 41 sebelum Indonesia itu merdeka, pasti begitu. Jadi yang lain itu umpama ada gak sah itu. Jadi ada dua biasanya jawabannya, mungkin juga dulu juga saya yang mengilhami itu kira-kira loh, dua jawabannya biasanya. Pertama itu umpama betul mereka begitu, mereka tidak murni Quran hadis, Quran hadisnya tidak mangkul, tidak sah gitu. Yang kedua, kalah dulu dengan kita, kalah duluan ini pakai dalil apa? Hu bi bai'atil awal wal awal. Jadi ada dalil yang isinya itu adalah untuk kekhilafahan Islam, pemerintah, kekuasaan. Bunyinya begini, saya kunul khulafa, la ikunu ba'di nabiyun, saya kunul khulafa. Tidak ada nabi setelah saya, kata Rasulullah. Yang ada itu khalifah, penguasa Islam. Sataksur, mereka akan banyak, saya turun. Sahabat bertanya, kalau banyak khalifah di mana-mana, gimana nabi? Kata Rasulullah, fu bi bai'atil awal fal awal. Yang kamu ikuti adalah khalifah, penguasa, yang dibayat pertama kali. Yang paling sah kamu ikuti. Dan itu mereka ambil sebagai dalil imam yang sembunyi dan sebuah kelompok saja. Itu sangat Masya Allah. Saya setelah baca sejarah tarikh khulafa itu malu rasanya. Jadi kayak orang apa ya, sering saya gambarkan kayak orang buta. Orang buta sok pinter, sok ngerti. Jadi yang ngelihat tuh lucu gitu. Jadi dia gak ngerti sejarah Islam juga. Umpama ngerti mungkin ya juga enggak mau. Jadi dalil-dalil yang ada namanya himpunan Kitabul Imarah. Kitabul Imarah itu catatan tentang Amin. Itu semua dalil-dalil untuk khalifah, untuk kekuasaan Islam. Mereka pakai. Nah, anehnya apesnya apa? Mereka pakai dalil itu, terus nanti dibilang. Dia bilang, kami ini hanya imam jamaah, hanya imam agama. Jadi antara dalil yang dipakai dengan kenyataannya itu gak sama. Kami ini, jadi memang orang menetapi agama harus punya imam kayak begini. Setelah dilihat kenyataannya ya, dalam kenyataan. Imam ini bukan hanya sekedar imam agama. Pertama kalau disebut imam agama, dia bukan ahli agama. Sudah tertolak dengan sendirinya. Dia bukan ahli agama, bukan orang alim. Yang kedua, kalau dibilang imam agama, kenyataannya enggak. Dia sebagai pemimpin pergerakan di situ. Semua diatur. Bahkan mirip negara dalam negara. Walaupun mereka enggak ngaku. Apa contohnya? Bahwa ulil amri itu adalah bapak imam. Pusat. Ulil amri. Kemudian ya, dari ini nanti yang poin kedua kita baca dulu ya. Konsekuensi dari mengkafirkan itu, mereka seakan punya aturan sendiri di dalam negara ini. Ya, baik, konsekuensi itu. Satu, melarang menikah dengan selain kelompoknya. Siapa yang memaksakan menikah maka seperti mengumpuli hewan. Mereka kelihatannya wapi ya, wangi, pakai kerudung, pakai apa, ngaji terus. Tapi itu, kalau sampai ada yang menikah dengan orang lain, hukumnya itu sama dengan kumpul kebo tenan. Hukum kebo biasa, ngumpuli kebo tenan. Gitu. Gambarannya begitu,
menghinakan betul. Jadi mengkafirkan, ini konsensi dari mereka mengkafirkan. Kemudian membuat acara nikah dalam yang dilaksanakan oleh imam atau wakil-wakilnya, karena nikah di KUA itu dianggap tidak sah. Oke, leres nggih? Semua saksinya ada. Ratusan saksi di sini, se-Indonesia ribuan. Ada nikah dalam. Ini apakah bukan negara nih? Punya kekuasaan. Sampai pernikahan juga diatur. Pernikahan dalam. Cara nikah melarang salat berjamaah di selain kelompoknya, ini sangat jelas. Yang memaksa salat di kelompoknya berarti salatnya tidak sah. Ada enggak yang dekat-dekat sini terus mau ke sini salat di sini? Yang jamaah masjid sini? Enggak mungkin ada. Umpama ada, mereka itu paling namanya budi luhur. Pura-pura. Ya untuk cari supaya tuduhan itu menurut mereka supaya tidak terbukti gitu. Ada terbukti. Ada mereka enggak mengesahkan salat di belakang orang di luar mereka karena kafir. Makmumnya itu kafir, apa? Imamnya kafir. Tidak membagi waris pada keluarga yang bukan golongan mereka. Jadi kalau sampai ada di antara keluarganya itu ahli warisnya itu yang bukan kelompoknya, misalkan bapak ibunya mati ada warisan, mereka pasti enggak dibagi. Umpama dibagi itu mereka sama-sama kelompoknya gitu musyawarah. Ayo hadiah berapa-berapa, nanti sumbangan nanti dikasihkan. Jadi bukan bagian waris. Kemudian contoh lagi, tidak membagi zakat atau sedekah kepada para mustahik selain kelompoknya. Lihat aja LDI ya sebelah mungkin. Gak ada yang nanti zakatnya dibagikan kepada fakir miskin sekitarnya, itu gak ada. Kalau itu ada, nanti kalau ada, itu biasanya dimintakan dari orang-orang yang kaya, suruh nyiapkan beras khusus untuk dibagikan kepada tetangga yang kafir, yang tidak jamaah. Jadi mereka pura-pura. Ya, tapi zakatnya yang ada pada mereka itu 40% dari zakat itu dikirimkan ke pusat. Ke pusatnya sana. Pusatnya di mana? Kediri, Purwokerto. 40% dikirim sana. Nah, saya kalau di kelompok-kelompok itu kebagian hanya berapa gitu aja, sedikit. Kemudian menganggap najis selain kelompoknya dan menghalalkan harta dan darahnya. Ini ya, kalau didengar oleh Islam Jamaah atau LDII, mereka bilang ini fitnah. Pasti mereka bilang gitu. Mereka nggak tahu kalau seperti kita yang berbicara ini, kita yang mengalami. Dulu saya masih kecil, memang seperti itu. Pakai dalil innamal musyrikuna najis. Orang-orang musyrik itu najis. Najis mah. Belakangan memang itu agak pudar. Agak pudarnya tapi hanya bergeser, tapi tetap menghukumi najis. Cuman jawabannya beda. Belakangan itu jawabannya mereka orang luar, wong joboiku, orang ngerti najis. Gak ngerti najis, mereka cebok, gak cebok, atau gak ngerti cara cebok sehingga masuk masjid kita najis, maka harus kita sucikan. Itu agak halus sedikit, tapi ya tetap menajiskan. Menajiskan orang. Harta, darah orang di luar itu halal. Itu keyakinan. Keyakinan, walaupun mereka mungkin gak bergerak. Berarti ini potensi berbahayanya di masa yang akan datang itu sangat kelihatan betul. Nah, bagaimana halal membunuh, halal mengambil harta orang? Nah, kalau yang berlaku sampai sekarang kurang lebihnya begini. Ini yang saya tulis itu kurang lebihnya. Kalau enggak ketahuan ya oke, kalau ketahuan budi asal begitu ta. Ini ulamanya sini. Dulu gitu caranya menghukumi. Budi asal itu hanya akhlak jelek mencemarkan nama baik. Biasanya kalau itu kasus hukum terus dioknumkan, dibilang itu bukan warga kami, biasanya gitu strategi mereka. Kalau sudah ketahuan supaya nggak ngambrak ke organisasi, apa ngambrak, nggak bermasalah di organisasi. Kemudian yang besar lagi ya, tidak boleh bermualat.
mencintai dan mengasihi lahir batin selain perempuan. Punya mereka itu. Tapi mereka juga gak ngerti, wala wal baro itu gak ngerti. Cuman bersaudara itu hanya kelompoknya saja. Kalau kepada di luar kelompoknya, itu bukan saudara lahir batin. Coba, sampai sekarang mungkin Bapak Ibu yang bukan LDI, coba dia, kalau punya saudara dia pasti begitu. Pasti dia menyendiri, eksklusif, kayak bukan saudara gitu. Ya karena memang begitu. Mereka hanya bersaudara dengan sekelompoknya itu. Mereka katakan dulur, apa? Saudara jamaah. Saudara yang bukan walaupun tuh bapak sendiri, ibunya sendiri, semua begitu. Kok tahu? Saya mengalami 30 tahun. Saya menyesali setelah ngerti itu innalillah. 30 tahun hidup saya dibikin pisah dari keluarga. Keluarga saya banyak. Nahdien banyak, Muhammadiyah banyak, Al-Irsyad banyak. Gak bersaudara sama sekali. 30 tahun saya merasakan ibaratnya sepi, tapi bangga saat itu. Karena saudaranya, saudara ahli surga semua. Saat itu selamat. Tapi setelah sadar itu, Masya Allah, uripku 30 tahun di penjara. Saya merasa di penjara, merasa dibatasi. Gak punya saudara. Saudaranya banyak. Jawa Timur itu hampir di kota-kota besar itu, pondok-pondok itu, masih saya masih punya hubungan saudara. Saya anggap semua kafir semua, Masya Allah. Ya tidak boleh menyesal terlalu lama ya, tetap bersyukur ya. Cuman itulah yang ada di Islam jamaah, seperti itu keyakinannya. Seperti itu pelajarannya, doktrinnya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya, yang ketiga ini yang besar lagi ya. Membuat program namanya 5 bab. 5 bab. Jadi masing-masing jamaahnya itu punya kewajiban 5 hal. 5 bab. Ngaji, ngamal, bela, jamaah, atau sambung, taat. Siapa kan? Yang pernah keluar apa semua? 5 itu. Siapa yang menetapinya, maka dia wajib masuk surga. Dan siapa yang menolak menetapinya, maka wajib masuk neraka. Pokoknya doktrin 5 bab itu jalan satu-satunya ke surga. Siapa yang menolak ini gak bisa masuk surga, guys. Maka itu menjadi nasihat pokok. Apa maksudnya ngaji itu? Ini bawahnya, harus mangkul musnad muttasil versi mereka. Itu yang pokok itu. Kalau jika tidak mangkul versi mereka, maka ilmunya tidak sah dan tidak boleh diamalkan. Nah, konsekuensi atau kenyataan dari sistem mangkul ya, bukan melukul, mangkul mereka ini, imamnya melarang berguru, bahkan mendengarkan ceramah-ceramah dan lain-lain dari terkait agama dari guru selain guru-guru mereka. Jadi setelah didoktrin harus mangkul kepada mereka, harus ngaji kepada guru-gurunya, karena itu yang bersanad, itu yang mutasil sampai Mekah, mereka katakan. Tapi ini semua menipu, jamaahnya ditipu, dibohongin. Kesimpulannya begitu. Walaupun mungkin awalnya dulu gak niat menipu barangkali ya, tapi kenyataannya kalau disimpulkan menipu, bohong gitu. Ngajinya harus berguru, harus bersanad, ada sambungan guru sampai kepada Rasulullah. Kenyataannya mereka tidak. Mereka bilang dari Mekah, ternyata sanadnya juga gak ada. Dari Mekah gak ada. Yang ada juga gak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka itu ngaji Quran, makna keterangan kayak gitu. Itu mereka bilang mangkul. Tapi kitab rujukannya gak ada, sanadnya juga gak ada. Tapi mereka tetap bilang mangkul. Kalau ditanya, mangkul dari mana? Dari Kediri. Nanti di Kediri nanti guru-gurunya ditanya, dari mana? Nanti mentoknya dari Bapak Haji Nur Hasan. Gitu dong. Terus mereka mengatakan bahwa di luar itu, di luar kita itu tidak ada yang mangkul musnad betas. Jamaah yang di dalam itu dengerin aja, ya gitu, nggak mau denger ya. Padahal di luar itu, Masya Allah, di luarnya lebih otentik, lebih benar ya. Kemudian mengamalkan yang kedua, mengamalkan hasil mengaji. Intinya doktrin yang dipasang di selalu pendengar hanya mereka.
yang mengamalkan, yang amalnya murni Quran dan hadis yang diterima oleh Allah. Sedangkan golongan lain pasti mereka sifati bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, jelebut, mereka enggak diterima. Itu doktrinnya ini. Jadi kalau mereka melihat amalnya orang di luar mereka, itu langsung anunya saudara bilang gak sah. Gua gitu. Salat oh jungkir wali oh apal Quran opo oh, era itu. Gitu mereka. Yang diterima hanya kami. Kejam sekali ya. Kejam banget memang. Tapi mereka merasa bahwa itu tidak kejam, mereka itu keyakinan yang benar perasaan. Itu. Kemudian membela, belot cara Jawa. Bukan belot ya. Sanjarnya membelot aslinya bukan belot ya. Maksudnya membela jamaah dengan tenaga, harta dan kemampuan yang lain. Jadi mereka didoktrin jamaah kita ini jalan satu-satunya harus dibelani, harus dijaga betul. Walaupun dengan pengorbanan apapun. Sehingga di sini ada masuk itu dalam rangka pembelaan ini imam memerintahkan doanya agar menyetorkan 10% dari penghasilan setiap bulannya. Ada yang 7,5 dan seterusnya disesuaikan dengan kepemilikan harta dia. Itu masya Allah kalau kita ingat di dalam itu apa ya ciri utamanya orang paham jamaah atau tidak. Itu biasanya kalau mau persenan setor itu tertib itu paham. Ini jamaah yang top. Belakangan ini katanya kalau sampai 3 kali tidak setor itu sudah langsung dimurtadkan. Belakangan ini kalau 1-2 kali masih diteliti. Ini katut CRK ini. Kayaknya ini indikasinya itu katut yang keluar-keluar itu. Tapi kalau sudah 3 kali mereka yakin udah langsung oh murtad kamu bukan jamaahnya Bapak Imam. Itu karena dianggap itu sebagai apa namanya bukti ketaatan apa namanya kesungguhan dia sebagai jamaah. Kemudian ada sambung. Sambung ini maksudnya acara-acara pengajian ya dan sejenisnya kumpul-kumpul gitu, musyawarah dan lain-lain. Mereka tujuannya itu kata mereka itu ini sambungnya jamaah dengan imam. Dengan imam. Kalau sampai ini tidak dilakukan berarti tidak sambung, putus talinya dengan imam. Kalau sudah putus tali berarti baiatnya putus, dia enggak disaksikan sebagai jamaah. Kalau enggak disaksikan jamaah, ya berarti orang kafir sudah menurut mereka. Jadi sambung mereka takut sekali. Walau ya, mereka bisa kalahkan semua itu. Di kelompok berapa ya? Itu yang kelompok dekat sini siapa? Berapa kali di kelompok sini sambung? 3 kali. Gak berani mereka nih. Jadi kalau orang ngelihat dari luar itu, wah tertib banget ya WLDI ngaji nih. Itu mereka takut, takut masuk neraka kalau enggak. Karena mereka bukan berbicara isi pengajiannya enggak. Mereka bicara itu ini adalah sambungnya saya dengan imam saya. Supaya dapatkan persaksian dari imam diakui sebagai jamaahnya besok bisa masuk surga. Intinya begitulah. Kalau enggak berarti dia ini betul-betul dibodohkan orang. Bukan dibodohkan ya, dibodohi. Cara Jawa apa ya? Dikadali. Subhanallah, saya itu 6 tahun 7 tahun di dalam itu yang paling membuat kita masih kuat bertahan itu karena melihat yang bawah ini kasihan orang-orang di bawah dibodoh-bodohin on sambung deh gak sambung ban lo pun rokok setor persenan sampai gak popo gak iso bulan iki sok bulan ngarep di dobeli masya Allah sampai seperti itu. Jangan banyak terlalu mengenang nanti sedih banget ya. Terlalu sedih. Kemudian taat kepada Allah, Rasul, Imam. Ini ya program taat yang mereka bikin. Itu taat kepada Allah, Rasul. Itu Quran, Hadis. Terus Imam. Tapi walaupun mereka bilang
taat kepada imam ada batasan. Kalau maksiat jangan ditaati, tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya Quran hadis tergantung imam. Sampai menyampaikan ilmu itu seperti saya sebagai ulamanya, gak bisa bergerak apa-apa. Nyampaikan hadis yang sudah, padahal ya kadang-kadang ya sudah ada di kutubus sittah. Gak boleh kalau tidak dapatkan izin dari imam. Tapi mereka perhalus, tasheihkan kepada bapak ini. Terus akhirnya imamnya ketakutan, ada kata-kata tasheih, terus membentuk tim penasehat. Siapa ketuanya? Saya. Namanya tim penasehat. Jadi susunannya organisasi, siapapun yang nyusun itu harus dibawa ke pusat kalau mau disebar di jamaah, dan harus melewati tim pentaseh. Ketuanya siapa? Saya. Giliran saya buat sendiri, ya, saya mau masukkan tauhid sedikit-sedikit. Nah, akhirnya diumumkan bahwa yang dibuat oleh Pak Khalil belum ditasehkan kepada Bapak Imam. Padahal imamnya tuh gak ngerti apa-apa, gak bisa nasehat apa-apa dia. Mama dia datang itu dia duduk, dengerin, nyawangi, ngomong-ngomong gitu tau. Memang dia nggak ada kapasitasnya di situ. Itu. Kok semakin jauh ini? Ya. Itu kenangan masa lalu ya. Jadi taat itu mutlak ya. Makanya ada bahasa di sana itu taat swargo, ora taat rokok. Nah itu. Makanya yang ada indikasi-indikasi itu biasanya dipanggil. Kowe mbolo sopo? Bolo bapak imam. Opom bolo kolen gitu, kayak itu ya. Jadi di sini pengetesan tantingan terakhir bab ketaatan. Bem bolo bolonti, boleh saya ngakui Pak Haji Sultan Aulia apa enggak? Ya seperti itu. Ini inti utamanya. Ya kalau diperpanjang lagi itu masih banyak tuh. Saya ada tuh 30 poin insya Allah dalam pertemuan berikutnya nanti. Dan itu bisa dibaca digandengkan dengan 30 poin yang mereka sebarkan. Jadi setelah saya keluar dari Islam jam, oh masih jam 10 ya? Saya ada waktu ya? Ya. Jadi setelah saya dan teman-teman para ustadz, para ulama'nya yang lulusan Mekah itu keluar, mereka membuat 30 poin ciri-ciri orang yang berubah kepahamannya. Judulnya begitu. Tapi yang dimaksud oleh mereka itu orang murtad. Ciri-ciri, 30 ciri-ciri orang murtad. Mereka bikin begitu. Nah, dari 30 ciri-ciri ini saya kemarin duduk sebentar, saya balik. Saya serap inti sarinya apa? Pemahaman apa yang ada di dalam 30 poin yang mereka pegang? Nah, ini bukan naskah dari mereka, kita ambil makna tersiratnya. Mereka akan menyalahkan kita, kesalahannya ini tanggal ini, kesalahannya dari sebar, terus kita balik, oh berarti pemahaman mereka seperti ini. Yang pertama itu definisi jamaah menurut mereka adalah berimam, berbaiat dan taat, bukan persatuan seluruh umat Islam di bawah seorang imam atau penguasa. Dan mereka menolak pengertian jamaah manhajiyah yang terdapat dalam sabda Nabi bahwa umat ini akan pecah belah menjadi 73, 72 diancam neraka, sedangkan yang satu dijamin surga. Intinya begini, dalam poin pertama mereka bilang yang keluar dari jamaah kita itu pemahamannya bahwa berjamaah menurut mereka yang keluar itu persatuannya umat Islam dengan penguasa satu, bukan jamaah kita ini gitu. Bukan jamaah kita yang sekelompok dan bersembunyi dan paling murni Quran hadisnya, bukan kita. Jadi pemahaman mereka itu jamaahnya mereka gitu. Bukan jamaah al-muslimin, jamaahnya umat Islam, bukan penguasa. Kemudian mereka juga enggak mau dengan arti jamaah manhajiyah yang kita terangkan tadi, dalil bahwa umat Islam akan pecah jadi 73, 72 masuk neraka, yang satu itu
disebut jamaah manhaj. Mereka enggak mau itu. Mereka dalil itu mereka pakai yang satu itu kami. Coba, parah apa enggak? Di situ jadi dalil Nabi bersabda tahun itu mereka pakai yang satu di antara 73 itu adalah kami. Jamaah kami Islam jamaah. Yang lainnya itu 72 semua. Itu kalau orang mau berpikir sehat, orang mesti nanya gini, apakah Nabi kenal sama sampean gitu kok iso? Nentokno jamaah iku jamaah sampean iki lho, ono apa gak penjelasan di situ? Enggak ada, memang mereka ya begitu itu kalau ditanya apa? Dari mana kamu? Mangkulnya begini gitu. Mangkulnya dari pusat begini. Kalau seperti kekhilafahan Turki Utsmani ya yang menaklukkan Istanbul, Konstantinopel, Konstantinia. Itu Nabi sudah bersabda, Nabi masih hidup itu beliau sudah bersabda, besok akan ada seorang khalifah, penguasa, amir yang sebaik-baiknya khalifah dan bala tentara, sebaik-baiknya bala tentara, mereka akan menaklukkan Istanbul. Nah itu dari kekhalifahan Utsmani keberapa itu? Al-Fatih. Itu Nabi sudah bersabda. Lah ini yang LGI, yang Islam jamaah ini lengaku bahwa 72 itu mereka wong jobo itu. Yang satu ini kita. Maka kita seharusnya ditanya, mana penjelasannya bahwa yang satu itu kamu? Itu mereka tetap meyakini gondeli itu bahwa sito ini jamaah ini kita. Buktinya apa? Jawabannya tadi kalau tentang buktinya, kita sudah punya imam, kita sudah bayat dari tahun 41. Ngono. Jadi menangnya itu menang ngotot aja, ngotot. Kasih tahu enggak mau. Terus jamaah yang sah di Indonesia menurut mereka adalah jamaah mereka dengan imam pertama Pak Haji Nur Hasan, kedua Pak Haji Abdul Zahir, ketiga sekarang Pak Haji Sultan Ahmad. Lainnya enggak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga mereka meyakini ulil amri itu adalah imam mereka. Bukan umara, bukan ulama di negara ini, bukan. Jadi ulil amri itu imam mereka. Yang keempat, mereka menolak jika jamaahnya disebut firqah, sebuah golongan yang memisahkan diri dari umat Islam dengan membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan dari umat Islam. Mereka enggak mau dibilang firqah. Firqah itu kan memisahkan diri, mecah diri, itu enggak mau mereka. Mereka bilang kami enggak firqah, justru Anda semua yang firqah, kami ini jamaah. Jamaah ini maksudnya, padahal jelas-jelas dia berkelompok sendiri, eksklusif ya. Enam, yang keempat mereka menolak jika jamaahnya disebut wahabi. Yang kelima, mereka menganggap bahwa keimaman mereka sah walaupun tidak punya wilayah kekuasaan, tidak punya bala tentara dan tidak mampu menegakkan hukum had, mendirikan negara. Ini kesimpulannya. Jadi imam mereka yang kondisinya seperti itu, tersembunyi, orang tidak kenal, itu mereka anggap sah, tidak perlu wilayah, tidak perlu rakyat, tidak perlu, pokoknya mereka sah. Yang keenam, mereka menolak juga disebut sebagai golongan takfiriyah yang suka mengkafirkan selain golongannya. Tidak mau mereka dibilang begitu, walaupun pada kenyataannya mereka menyatakan siapa saja yang tidak menutupi jamaah mereka maka Islamnya tidak sah, walaupun dia seorang muslim yang bertauhid serta melaksanakan syariat Islam semampunya. Mereka sebut itu, kalimat itu. Jadi walaupun muslim bertauhid melaksanakan syariat dalam semampunya, kalau tidak bergabung dengan mereka kafir. Nah, pernyataan yang begitu mereka dibilang, kita bilang kamu berarti golongan takfir, ya enggak mau. Kami ini hanya menghukumi sesuai dengan dalil. Kami ini hanya membacakan dalil. Perasaan mereka begitu. Mereka menolak disebut sebagai khawarij gaya baru karena merasa bentukan jamaah mereka bukan membuat negara dalam negara, padahal pada kenyataannya imam mereka dianggap sebagai ulil amri dan mengatur segala hal yang harus ditaati oleh jamaah. Baik, kita sampaikan intinya. Jadi ketujuh ini sering teman-teman yang ini yang keluar, mereka kita bilang Anda itu khawarij gaya baru. Kenapa? Karena mengkafirkan umat Islamnya. Mereka enggak mau. Justru mereka balik, Anda yang khawarij.
Kalau ditanya, kenapa kok kami khawarij? Mereka bilang, khoroja kan? Khawarij itu kan keluar, Anda khoroja dari jamaah. Mereka gak ngerti khawarij itu apa. Padahal khawarij itu hanya penamaan sebuah golongan, di mana golongan ini ciri khasnya adalah mengkafirkan golongan lain. Sejarah mencatat begitu. Mengkafirkan Khalifah Ali, mengkafirkan Muawiyah, sehingga membunuh umat Islam. Gara-gara melakukan, dianggap melakukan dosa besar. Itu khawarij. Ya, mereka gak ngerti khawarij itu apa. Kalau dibilang Anda khawarij gaya baru. Gaya baru itu kadang mungkin teman-teman nyebutnya khawarij banci. Ngafirin orang tapi gak seperti yang dulu membunuh langsung orang. Gak banci, takut. Khawarij tapi takut. Tapi khawarij akidahnya. Mereka gak mau. Dia bilang, wah kami ini ahlus sunnah wal jamaah, kami orang jamaah, kami orang iman. Bukan khawarij, Anda yang khawarij. Kenapa kami khawarij? Kalau kita tanya begitu, jawabannya, Anda keluar dari jamaah kami. Makanya itu khawarij. Kasihan banget sebenarnya. Semoga mereka ada yang mendengar ya. Kewajiban berjamaah menurut mereka termasuk akidah, bukan muamalah. Dan mereka tempatkan keyakinan mereka berimam berdoa itu akidah. Itu dalam pernyataan mereka nomor 9. Nah, sedangkan kita bilang muamalah. Mereka nyalahkan kita yang keluar. Bahwa berimam, berbaiat itu masalah bermuamalah dengan pemimpin, siasah. Mereka enggak mau. Mereka nyata itu bukan muamalah, itu akidah. Akidah itu berarti penentu surga neraka seseorang. Berarti kan mereka bikin akidah sendiri itu. Ya begitu berarti. Yang 10 mereka meyakini bahwa berjamaah itu adalah syarat sahnya Islam. Ini sudah tadi. Bukan hanya sekedar kesempurnaan dalam Islam. Mereka syaratkan Islam tadi sudah kita jelaskan. Itu jelas pemalsuan agama itu. Yang 11 mereka merasa di jamaah telah diperdalam akidah dan tauhid. Jadi poin ke berapa? Ke-11 ini. Mereka ingin menipu jamaahnya dan menipu kita yang keluar maksudnya. Kata mereka, orang-orang yang keluar itu menuduh kita gak dipelajari akidah dan tauhid. Padahal sampai sekarang ya gak dipelajari. Ada gak yang di sini yang baru keluar yang dipelajari? Akidah, tauhid, gak ada. Mereka katakan begini, imamnya yang bilang, wakil-wakilnya. Kita belajar Quran hadis itu, sudah otomatis belajar akidah, tauhid. Mengapa mereka bilang begitu? Karena mereka memang gak ngerti akidah, tauhid itu gak ngerti. Sehingga dengan belajar Quran hadis, makna keterangan itu mereka sudah merasa belajar. Padahal akidah, tauhid itu pembahasan khusus dari para ulama itu nomor 1. Apalagi dari Mekah, Madinah ya. Yang 12, mereka meyakini bahwa isnad yang dimiliki mereka tidak terputus. Walaupun sanadnya Pak Haji Nur Hasan sudah tidak bisa ditelusuri asal-usulnya. Jadi mereka itu ngerti. Kalau isnadnya pendiri jamaah mereka pertama gak bisa ditelusuri, gak ada asal-usulnya. Tapi mereka tetap meyakini bahwa itu yang paling muttasil, paling sambung. Ini kan akal pikiran kebalik toh. Namanya sambung muttasil itu kan harus otentik, harus nyata. Gurunya mana, buktinya mana. Ini gak ada buktinya, mereka sudah tahu. Tapi tetap bilang sana itu palsu, sini yang asli, yang murni. Ngono ya jamaahnya di bawah ya manduk-manduk semua. Mereka tidak memberikan warisan kepada ahli waris. Ini sudah tadi 16. Mereka meyakini bahwa nasihat pokok yaitu 5 bab yang ada pada mereka tidak monoton dan tidak perlu memperluas ilmu. Jadi cukup 5 bab itu. Doktrin itu gak perlu banyak-banyak ilmu, gak perlu banyak, cukup 5 bab. 17, mereka meyakini bahwa infak persenan tidak bid'ah dan tidak memberatkan jamaahnya, serta penggunaannya dan pencatatannya sudah jelas, transparan. Intinya begitu. Sudah kita terangkan tadi, ada penarikan 10%, yaitu ya bid'ah, yaitu yang memberatkan, itu memalsu hukum-hukum terkait masalah zakat. Itu jelas, sangat jelas nyimpangan mereka. Terus mereka mewajibkan sambung jamaah, 18. 19, intinya di 18 itu, sambungnya imam dengan ru'yah, bukan pengajiannya. Kalau kita kan bilang,
yang wajib itu mencari ilmunya, mereka enggak. Yang wajib itu datangnya. Perkara di situ ngantuk, orang ngantuk, wis pokoknya teko, sambung, ketok. Itu jelas kesesatan, saudara. Jelas pembodohan umat ini. Kedua, ke-19 ya. Mereka meyakini taat kepada imamnya tidak termasuk syirkut ta'ah. Tidak termasuk. Walaupun ijtihad imamnya bertentangan dengan syariat. Mereka setuju jika jamaahnya melakukan taklid buta. Intinya, jadi kita tegur mereka, kalau taat kepada imam tanpa dalil itu namanya syirkut ta'ah. Kalau sampai ngikut aja tanpa neliti namanya taklid buta. Mereka enggak mau. Enggak ada di jamaah ini syirkut ta'ah. Enggak ada di jamaah ini taklid buta. Semua pengakuan mereka semua berdasarkan dalil. Kuannya. Mereka meyakini yang keluar itu hukumnya apa? Murtad. Walaupun masih berpegang pada rukun iman, rukun Islam, dan syariat agama. Tetap murtad hukumnya. Menurut mereka. 21. Mereka meyakini jamaah mereka dan orang-orang yang keluar tidak seharusnya bersaudara. Tidak harus bermusuhan. Walaupun yang keluar masih beragama Islam. Ini teman-teman mengalami semua nih. Ada anak diusir, ada istri diceraikan, pokoknya harus bermusuhan. Gak boleh. Oh, apalagi ketemu saya, gak bisa lari pontang-panting gitu. Nyawa ngemoh. Karena Khalil bahaya itu punya jin, punya sihir. Saya dianggap tukang sihir. Walaupun dulu saya kalau kesini ini, wah sambutannya luar biasa. Sekarang saya dibilang tukang sihir. Petnah itu. Petnah. Petnah kecil. Kemudian mereka punya ijtihad keimamannya masalah asad, persinas. Mereka punya silat namanya apa? Asad ya. Persinas. Mereka menganggap itu tidak maksiat, walaupun bela diri tersebut dikembangkan di lingkungan takfiri dan berpotensi membahayakan bagi umat Islam yang lain. Jadi mereka punya pergerakan itu sampai sekarang ya, kalau ingin tahu. Mungkin ini sudah digerakkan mereka dengan kita ngaji di sini. Jadi dari Persinas, Bolo Pendem, ada yang memata-matai itu, mereka begitu. Jadi punya pasukan. Dan itu kalau sampai berkembang terus, memang berbahaya kalau mereka punya kekuasaan. Ya karena mereka terlatih. Bahkan ada yang mitra Polri itu. Waliyadzubillah, makanya kita harus kasih solusi, kasih penjelasan kepada kepolisian bahwa kondisi mereka seperti ini. Semampu kita agar mereka berhenti gitu. Berhenti dalam arti kalau kegiatannya bagus, tidak terbawa oleh akidah yang menyimpang dalam hati, bagus. Jadi kalau orang hanya lihat luarnya, lahirnya bagus, mereka kerjasama dengan polisi, mereka ikuti kegiatan Persinas, ikuti, bagus. Tapi karena dibawa dengan keyakinan yang gak benar tadi, contohnya apa? Nanti kalau mereka tanding dengan orang luar, sikat aja, mati benong kafir kok. Coba, kan gak sebatas itu. Yang dipikirkan masalahnya karena keyakinannya ini. Teman-teman kita yang dari TNI, bukan dari sini ya, yang teringat masa lalu dia jadi komandan sering mukuli anak buahnya, tanya ke saya bagaimana tobat saya ini Ustaz, kata setelah keluar dari Islam jamaah ini. Saya dulu mukuli anak buah saya, semau saya mati ben. Semaput, ada semaput itu saya siram ben, tak pukuli lagi. Loh, kenapa nih? Ya enggak jamaah, kafir mati bu. Duh, itu orang Islam saya bilang. Itu saya, iya Ustaz. Cari sama cari itu. Cari itu teleponi satu-satu, ada yang sudah jenderal juga katanya. Minta maaf. Saya minta maaf belum pukul sama, bukan melatih sama. Siap jenderal. Subhanallah. Seperti itu saudara. 24 meyakini bahwa ijtihad keimaman mereka mengenai apa itu? Senkom lah, ini yang mitra polirnya ini. Tidak maksiat walaupun kegiatan budi luhurnya sering melewati batas dengan berasiasian terhadap orang kafir ini, sampai masuk ke gereja-gereja ini. Dulu kita tegur, janganlah, jangan seperti itu. Kalau jaga ya jaga umum, jangan
sampai bila-bila ini masuk gereja barang. Nah, itu mereka bilang ini berdasarkan ijtihad Bapak Imam tidak maksiat. Sampai segitu itunya. Mereka menganggap salah seorang salah orang-orang yang menganjurkan para wanita bercadar dan laki-lakinya pakai gamis, anti mereka. Lagi sekarang pakai gamis, golongan yang kolil itu, murtad, kafir, mereka larang pakai gamis itu. Jenggot ini dilarang mereka. Infonya begitu. Infonya. Kalau yang gamis itu mulai saya masih di DNA, masih di dalam, sudah dilarang di pondok. Gak boleh pakai. Ojo tiru-tiru wong munafik. Insyaallah. Hebat banget pokoknya mereka. Mereka meyakini tidak memfitnah dan tidak mendolimi orang-orang yang dimaklumat, yang dimurtadkan. Walaupun keimaman mereka tidak memberikan kebebasan kepada jamaahnya untuk bertabayun. Jadi diyakinkan kepada jamaahnya bahwa mereka itu tidak menganiaya kita-kita yang keluar, gak mendolimi. Mereka alasannya ini, kami ini sebagai pengatur, sebagai imam, memberikan batasan kepada anda semua supaya putus hubungan karena menjaga keimanan anda. Jadi jangan tabayun-tabayun kepada mereka. Gak maksiat, ini bagus ini. Nah, kita dulu bilang yang gak tabayun maksiat tuh. Mereka gak terima tuh. Dijadikan poin nomor 28. Kami tidak maksiat. Kami menyelamatkan jamaah supaya tetap paham jamaah. Menurut mereka begitu. 29. Orang-orang yang keluar itu memposting tulisan-tulisan, video-video dan rekaman suara yang memberikan pemahaman menyimpang kepada jamaah. Artinya hati-hati, jangan bergabung mereka, jangan mendengarkan suara-suara yang mereka posting, maksudnya gitu. Karena itu membahayakan, ya, bagi mereka membahayakan, bagi kita, kita amar ma'ruf. Kita ingin menyadarkan mereka. Terakhir, mereka yakini bahwa orang-orang yang dimaklumat meretakan selalu memfasilitasi orang-orang yang pemahamannya sudah berubah atau hijrah. Jadi kita yang keluar ini, terutama saya awal-awal, itu dianggap mengarui ke dalam itu supaya keluar, nanti saya yang fasilitasi. Dulu sampai disiarkan itu berkali-kali katanya di daerah anda. Ini Khalil sekarang bawa uang satu kresek ke Jombang, menjumpai imam kelompok, suruh agar masjidnya bisa diambil, bawa satu kresek uang, nanti apalagi kesana lagi. Padahal saya nggak kemana-mana dan saya nggak punya uang segitu juga. Subhanallah. Tapi ya nggak apa-apa. Ya memang kita yang keluar ini merubah ya. Membuat grup-grup ya, yang teman-teman kita yang memang ada kesulitan, memang kita kumpulkan dana-dana dari yang lain semampunya untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan memang. Tapi menurut mereka itu apa, uang mereka ngumpulin uang sebanyak mungkin lalu mempengaruhi yang di dalam supaya keluar lalu difasilitasi. Jadi mereka menilai orang itu sesuai dengan alam mereka sendiri, dengan alamnya. Tapi mereka negatifkan seperti itu karena menurut mereka diajak murtad. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini bisa menambah pengetahuan yang jelas. Tujuannya apa, saudara? Saya tidak mengajak saudara untuk membenci terus demo terus ke LDI, enggak. Saya mengajak dengan penjelasan ini karena LDI itu organisasi resmi. Yang salah itu dalamnya, kebohongannya ini. Jadi LDI itu hanya baju saja. Tapi itu resmi di negara dan itu organisasi yang dipandang di negara ini. LDI-nya secara aturan hukum negara enggak ada masalah. Dalemannya. Oh boy. Kalau baju itu, baju luarnya ini api katanya. Resmi, tapi dalamnya ini yang kita, makanya dengan penjelasan ini yang saya maksud, pertama umat Islam yang lain supaya tahu dalamannya seperti ini. Anda jangan sampai masuk, ojo terpengaruh. Saudara-saudara harus anda pagari, anda kasih tahu ini sebenarnya begini nih di dalamnya ini. Yang kedua, kalau anda punya saudara, punya teman, punya tetangga LDI yang masih seperti itu, datangi aja kalau anda berani. Anda berani kalau berani ya. Niatnya
amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan ikhlas kita karena Allah. Karena mereka saudara muslim kita. Jadi kita kasih tahu yang begini ini sampean salah gitu. Sampean robah. Sampean punya imam, sampean bai'at terus bilang sah baru sah Islam. Ini salah, enggak benar ini. Sampean robah. Sampean jangan ngafirkan umat Islam yang lain gitu. Dengan modal seperti ini insyaallah niatnya begitu. Apa bahasanya? Intinya berdakwah amar ma'ruf. Saya juga enggak ada beban saya menyampaikan ini karena saya mengalami sendiri. Ini bukan fitnah, ini ya seperti itu adanya sampai saat ini. Nah saya di mana-mana juga gak berhenti mengingatkan. Seperti ini, kalau mereka dengar, mereka anggap ini sebagai fitnah di mereka. Atau anggap sebagai, apa ya, bahasanya itu kalau curang-curang itu mudal-mudal. Nah ya, kalau bagi saya, enggak. Saya, alhamdulillah, saya niatnya amar ma'ruf, saya niatnya kasihan mereka. Karena dari saya pribadi dan teman-teman enggak didengarkan oleh mereka. Barangkali kalau yang lain-lain menyuarakan ini, ya, yang punya kuasa, kekuasaan di negara ini, pemerintah bisa menyikapi ini juga bagaimana menangani golongan aliran seperti ini. Kemudian dari Majelis Ulama, kita juga sudah berkali-kali, mereka juga sudah jelas tentang dalamannya LD ini seperti apa, tadi sudah dibacakan. Tinggal mereka memfatwakan ini, kalau tidak berubah berarti ini sesat gitu. Ini aliran menyimpang di Indonesia, diumumkan dari kepolisian juga demikian ya. Jangan sampai apa namanya di masa yang akan datang tertipu, jangan. Dilihat kalau ada mungkin dari Senkom misalnya dekat-dekat kasih tahu, kamu enggak mengkafirkan saya toh. Itu aja. Makanya dijelaskan seperti ini supaya jelas. Kalau mungkin ada bapak polisi di sini, barangkali ada dari intel barangkali. Jadi kami menyebutkan seperti ini supaya bapak-bapak tahu itu aslinya seperti ini, enggak berubah sama sekarang. Maka bisa disampaikan, kamu seperti ini kan, nah ini gak boleh. Ini secara undang-undang negara kamu juga salah. Berarti persaingan itu salah secara undang-undang keuangan di negara ini. Sebenarnya, kalau mau dibuka, itu salah. Penarikan atas nama agama, atas nama ini, itu ada masalah hukumnya itu nanti. Ya, yang seperti itu kita kasihan dengan mereka. Kalau mereka sudah berubah, Islamnya sudah benar, akidahnya sudah selesai, tidak ada masalah. Nah, begitu pula jika kita mendapati aliran lain, kelompok lain yang sejenis ini, ya kita juga enggak diam. Seperti yang baru diselesaikan siapa? Yang sejenis ini ada banyak, ada persenan juga. Zaitun, itu bisa diselesaikan. Walaupun enggak tahu kasusnya gimana sekarang lanjutan. Tapi kan mencuatkan orang jadi tahu. Ini Islam jamaah yang ada di LDI sebenarnya harusnya digitukan. Harusnya digitukan. Ya, harapan kita begitu dengan penjelasan ini. Tidak ada tendensi apa-apa kita buka apa adanya, niatnya kita baik. Kita hanya menerangkan kekeliruannya ini. Kalau mereka sekarang baik, ya, dengan pemerintah baik, dengan aparat kepolisian baik, jadi baik, itu toto lahirnya seperti itu, tolong dikoreksi lagi apakah batinnya begitu. Kalau kita yang sudah keluar ini sampai sekarang tetap masih menyaksikan mereka tetap seperti itu, seperti yang diterangkan dari tadi itu. Makanya yang berkuasa, yang punya kewenangan, yang punya apa namanya hak untuk berfatwa, silakan segera berfatwa. Ini tadi disebutkan kesalahan-kesalahannya. Insya Allah materi-materi sudah kita sampaikan semua kepada Majelis Ulama. Pusat juga sudah pegang ini. Insya Allah sebentar lagi mungkin ada buku panduannya untuk mengerti bagaimana paradigma baru LDI itu seharusnya. Insya Allah mungkin sebentar lagi sudah akan ada di mana-mana buku itu. Hada wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat.
وَأُولَٰئِكَ